Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era. Jadi di video ini aku mau lanjutin gacha-gacha part kedua di akunnya 000. Cuman gacha-gacha di video kali ini aku akan gacha di jam 12 malam pas pergantian spender cuy. Nah di sini kalau aku scroll sedikit di situ kalian bisa melihat kalau sekarang itu jam 23.58 ya, mungkin kita tunggu sebentar lagi spendernya ini di reset gitu. Nah sekarang kan untuk hot eventnya ini nggak ada kan spendernya. Nah untuk itu kita coba tunggu dulu sebentar sampai jam 12 malam, terus kita coba gacha-gacha cuy. Nah sekarang aku mau coba sedikit update beberapa item alias apa ya, ninja yang udah ku gacha kemarin itu udah dibuild sama si ownernya 000 ini. Nah di sini kita langsung ke ninjanya aja. Di sini kalian bisa melihat Momoshiki Karma modenya udah jadi plus 1 guys. Dan di sini juga untuk skillnya udah diganti, dan ini ada skill baru lagi ya, yang Fishing Rod Strike. Ini kemarin belum ku review dan kemungkinan nanti bakal ku review. Dan aku lihat di komen kalian itu banyak yang komen, "Bang, itu ada skillnya macan yang logonya Evos, Bang, di Ninja Boruto Karma Tumbal." Kita coba cari dulu sebentar. Mana ya? Kemarin tuh memang aku pas ngedit kelihatan cuy, cuman pas nge-record tuh secara nggak sadar nggak ngelihat aja gitu ya. Kita coba cari apakah masih ada guys ya. Takutnya kalau nggak ada lah, udah nggak ada guys. Boruto Karmanya udah dikit cuy. Oh ini ya. Ini Diurnal Tiger. Cakranya itu fire, damage-nya 330% strength. Cross rate-nya cukup tinggi sih cuy, 21% ya guys ya. Dan dia skill basic-nya SSK. Kemungkinan sih ini masih cukup oke sih dipakai. Tapi sayangnya dia cakranya cuman fire doang alias api doang. Ya nantilah kita coba. Dan sekarang cuy, kayaknya udah tepat jam 12. Sebentar aku udah scroll. Nah bener ya, tepat jam 000. Di sini aku udah disiapin gold lagi 20.000. Sengaja sih dia minta suruh gacain lagi, dan aku bilang kalau bisa goldnya dipasin aja cuy, jangan dilebih-lebihin ya, takutnya nanti kebablasan lagi kayak video sebelumnya guys ya. Kita coba lihat di hot event, memang belum ada, dan sekarang aku mau coba relock dulu sebentar. Oke sekarang aku udah coba relock lagi, dan sekarang ini udah jam 12 lebih 2 teman-teman. Otomatis kalau kita lihat dari hot event itu udah kembali event bakar-bakar goldnya. Untuk statusnya sekarang si 000 udah gacha 44.000 ya, karena kemarin baru ku gacha 20.000, sebelumnya itu 20.000 lagi. Jadi 44. Oke, let's go. Kita coba lihat di hot eventnya. Di sini oke, spendernya udah balik ya. Di sini Momoshiki 20.000 gold, dan ini login rewardnya coba kita klaim dulu. Kita coba lihat di sini, oh monthly card ya, mantap. Privatnya aduh enggak ada. Dah, itu aja cuy. Terus daily rewardnya kita coba klaim dulu. Mantap, ini dapat 6 ya. Ini yang kali 2 itu cuman yang double itu rewardnya untuk yang ber VIP doang cuy. Untuk F2P kayaknya setahu nggak double sih. Oke, itu aja, kita coba langsung ke gacha-gacha dulu. Ini BTW harusnya ini deploy-nya udah di oke. Ini harusnya kurang si Isiki sih ya. Yang seperti yang waktu aku nge-review akunnya dia, itu metanya kayak gitu tuh. Ada Momoshiki Karma sama Kakashi Double Sharingan sama Isiki. Wah, itu end up terbaik lah nantinya. Cuman nggak tahu nantinya ngomong apa sih anjir. Oke, kita langsung aja masuk di sini, kita langsung aja gacha. Dapat Denki Kimi. Waduh. Bisa dapat lo cuy. Oke. Di sini guys ya, mohon maaf kalau suaraku nggak terlalu keras-keras dulu karena memang jam 12 malam cuy. Jadi kita nggak bisa teriak-teriak banget gitulah ya intinya. Nah, di sini aku mau coba teori tidak berharap lagi dan kita full gacha di tengah aja kali ya. Ya mungkin kita ke SC 1 atau 2 kali mungkin. Nah, di sini aku mau coba fokus ke advance capture, sorry, gacha di tengah. Oh ya, BTW aku belum ini ya ngelihat ninjanya ya, teman-teman. Apa melihat ninja apa keadaan ninjanya tumbalnya itu apakah sudah dirapikan atau belum? Kayaknya harus kita rapikan dulu deh. Kita masuk. Sedikit lagi bintang 4 tuh musuhnya. Kita coba masukkan dulu ninja-ninjanya. Oh, ini dikombin ya si Hinata-nya ya kayaknya. Kemarin ada Hinata loh, aku gacha-gacha itu ternyata udah nggak ada ya. Hinatanya udah dikombin guys. Oh, masih ada. Ya mungkin segini dulu aja kali. Wih, bintang 4 cuy. Bintang 4 Momoshiki-nya cuy.
cepat sekali ya, plus 1 bintang 4. Let's go, kita lanjutkan lagi gacha di tengah teman-teman, karena kalau kulihat ya begitulah. Oke, kalau kulihat memang apa ya, gacha di tengah ini lebih worth it daripada gacha di kanan, tapi itu normal gacha. Maksudnya tuh ya kita gacha di hari-hari biasa, bukan di jam 12 malam. Dan sekarang aku mau nyoba ngetes ya, tes hoki lah di jam 12 malam ini apakah memang bener hoki atau tidak gitu. Ini Amado, oke mantap. Let's go. Gas lagi. Ini enggak pakai teori ya, teori tidak berharap men. Teori tidak berharap. Oh, Sasuke, bro. Tolonglah, itu udah keluar dari udah keluar tadi notif itu dapat belum SSS sih. Si Denki kan enggak SSS sama si Amado bukan. Wah, Hokage ketiga, teman-teman. Dapat Hokage ketiga, bro. Let's go, kita gas lagi nih. Oke, kita buang sial dulu dah. Sekali wah, buang sial dapatnya kayak begini nih. Oke, kita coba gacha tengah nih. Biasanya kalau teori escape nih enggak bagus ya ternyata. Setahuku teori escape itu bagus loh padahal. Ternyata enggak juga men ya. Kira teori escape itu bagus, guys. Oke, kita coba combine dulu di sini. Wih, mangeku Sasuke, bro. Gigi gigi gas lagi. Waduh, kirain aing cuy, SPM lo. Waduh, gigi memang. Yuh, kok jam 12 malam banyak banget yang gacha, gile. Waduh, ini pada kenapa nih jam 12 malam nih gacha-gacha semua nih. Wait. Ternyata ramai juga ya jam 12 malam itu kalau gacha. Notifnya banyak bermunculan. Sebentar, kok ini belum dapat-dapat nih. Dan BTW aku nggak ngitung loh cuy. Sisa 16 biji kita udah ngabisin sekitar 3.800 ya. Bisa sekali lagi kita gacha tengah. Oke mantap, Asuma belum keluar. S pun itu belum keluar men. Ntar ini harusnya udah 4000 deh, 4100. Oke. Nah sekarang kita coba hitung teman-teman. Nah kita bisa klaim ini. Oke mantap, kita coba gacha. Wah gila sih ini sih. Gila sih bro. Oke. Onoki bro. Why? Oke dikasih Onoki. Biar aja nanti. Wih kenapa kak kiri? Salah pencet kita cuy. Tengah dong. Waduh, bener-bener ya. Entah ini ampas atau gimana ya. Ini ya, ampas namanya. Orang gak dapet Mega Mac. Dapet Kasin Koji loh bro. Gila. Dapet Kasin Koji dia bro. Baru mau aku hitung ya. Lupa lagi kita bro. Cuman kayaknya gak perlu juga sih. Oke ini apakah disuruh gacha kanan nih. Wah bener aja men. Terlalu ampas untuk dilanjutkan. Ntar kita udah berapa nih, 5000 gas kanan lah. Kalau kanan pakai teori buang sial nih. Boruto, dapat Boruto. F 2 kali ya, baru 2 kali. Santai. Shiori, lanjut si Desu. Ini Desu namanya deh. Kimada, kocak ini bukan Kimada cuy. Si Desu namanya nih kalau nggak salah. Wait. Oke, ini baru tubal ketiga atau keempat gitu. Ah, bodo amat, gas. Kakashi lu bro. Shigetsu, Aoba, Shino, Hinata, Kakashi, anjay. Ginma, Kimimaru, bodo amat lah. Terlalu. What? Memang di SC udah gak terlalu worth it bro. Bentar. Ini sumpah lo gila kalau gak dapat sama sekali ini. Conan, nice. Aku malah lebih. Wah si 66 juga gacha cuy. Ini top CP juga dia. Dia juga gacha nih cuy. Wih masa kalah kita cuy sama si 666. Gila kali kau. Bentar, sabar ya gacha nih, sabar cuy. Jam 12 malam nih ngantuk juga nih cuy. Wait. Sambil ku SF dah. Soalnya ownernya jarang SF cuy. Tinggal combine aja ya. Padahal kalau di SF itu poinnya dapetnya lebih banyak daripada langsung di combine satu-satu ninjanya. Ya begitulah ya. Kalau Sultan mah ya nggak terlalu. Oke men, kita lanjut lagi. Kukirain goldnya abis bro. Ternyata ninjanya yang maksimal. Padahal udah dimentokin lagi. Oh sisa 9000 cuy.
Sisa 9.000 kita gacha-gacha lagi nih. Mau ku full tengah tapi kok kayaknya susah bener gitu. Aku nunggu dapat 1 S minimal S lah. Baru ku gacha kanan lagi dah. Ayo kita coba lagi nih. Let's go, let's go, let's go. Apakah gacha di jam 12 ini membawa hoki atau malah membawa keampasan, cuy, bagi akun ini, guys ya. Oke guys ya, di sini kita melihat ya, si notipnya si 666 itu gacha-gacha mulu, cuy. Dan masa iya ya, si 000 mau kalah sama si 666? Ya nggak bisa lah, kita gas langsung itu 666 dapat raih kaki lagi. Oh, dia spam SC, cuy. Dia spam SC ya, guys ya. Oke, dia spam SC, harusnya benar dia spam SC. Dia spam SC, kita spam AC. Anjay, AC enggak tuh. Ini BTW kok enggak keluar-keluar nih. Mana ini? Let's go, let's go. Anjir, semakin deg-degan aku, coy, asli. Semakin deg-degan, men ya. Waduh, itu notifnya terlalu. Wah, ini memang harus di kanan, bro. Memang bener harus di kanan, guys ya. Kita langsung gas kanan. Bret. Mi juga. Men. Helmen Mizukaki, bro. Sino jerubuh. Tai kambing. Kenapa dapatnya si Mizukage? Sumpah dah. Memang enggak ini ya, enggak worth it, men. Gacha jam 12 malam, bro. Wah, gila sih, cuy. Pusing pala kau ya. Gacha jam 12 malam, cuy. Udah banyak cobaan ya, kan? Banyak cobaan. Dikasih ampas pula. Waduh. Oke, nice. The hell, man. Ini gacha Naruto Byron, cuy. Naruto Byron, cuy. Masa iya kita enggak dikasih, cuy? Wah, gila sih. Maksimal ninja lagi, bro. Jadi yang membuat maksimal ninja itu ninjanya si 000 ini jarang banget dikombin ya. Jadi ya itu sih, jarang dikombin. Jadi yang tumbal-tumbal ranknya kecil-kecil itu pada numpuk semua tuh. Kita lanjutkan lagi dan kayaknya ini udah nggak bisa special capture ya. Jadi kita full spam di advanced capture. Nah kalau kulihat memang ini dipikir-pikir udah nggak bisa hoki lagi, cuy. Entah kenapa ya, cuy. Gila sini sih. Ini mungkin gacha-gacha terampas yang pernah aku dapat sih. Yang pernah aku lakuin ya, guys ya. Ya biarpun kita udah fix claim si Momoshiki sih. Cuman ya balik lagi ya. Memang hokinya itu belum dapat gitu. Kayaknya sih iya. Oke. Lanjut lagi nih. Belum dikasih loh, bro. Gacha tengah ini, bro. Asli bener-bener ya. Notif triple S tadi yang kebaca tuh baru si Byron sama si Kasin Koji doang tuh. Selain itu aku nggak baca ya. Nah ini dapat Meteorum ini. Cuma dapat S, SS pun nggak dapat ya. SS pun nggak dapat, cuman S doang sih. Ya mau gimana lagi, bro ya. Oke lagi nih. Waduh dapat sih ini. Nggak dapat lagi nih, cuy. Udah fix nih. Udah fix nih. Ntar. Ini kita gacha sambil ngantuk juga nih, cuy. Cuman mau gimana lagi, cuy. Aku takutnya itu apa, cuy? Kalau kita salah combine itu aja. Nanti ada ninja yang masuk deploy, kita combine. Waduh, goldnya pas lagi. Habis ya kan? Nah, sekarang kita coba claim. Oh, yang dapat Minato card enggak terlalu berguna sih. Karena ninjanya enggak terlalu udah. Oke. Okay. Kita claim lagi nih ya. Let's go. 2 3 4 5 ini ada Denki 6 7 Minato 10 si SPM dapat double sama yang terakhir ini dia ya, yang terakhir ya. Untungnya aja ini masih dapat si Momoshiki Karma mode. Kalau enggak, men ya, bener-bener fix ampas ini, gacha terampas gitu. Bahkan ya 1 SS pun itu enggak keluar, bro. Udah gila ya, men. Ini memang enggak worth it banget buat kalian ya yang gacha-gacha di jam 12 malam ya. Tolong jangan diikutin ya. Gila parah sih ya, guys ya. Oke, kita coba cek dulu. Berarti nanti memusikinya si 000 bisa plus 2, guys. Memusikinya. Tapi di notif itu tetap ada yang dapat, cuman memang hokinya enggak kesampaian aja.
Oke. Okay. Coba cari dulu di sini mana musiknya. Mana musiknya, cuy? Nah, ini dia nih. Oke. Okay. Jadi mungkin segitu aja teman-teman video kali ini, itu dia sedikit gacha-gacha yang memang ampas sih. Tapi enggak bisa dipungkirin kalau ini bisa jadi apa ya, gambaran kalau jam 12 malam itu sebenarnya enggak terlalu worth it ya. Karena itu saatnya orang pada tidur. Kenapa kalian harus gacha gitu loh? Gila enggak tuh?